Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di Iwan di channel. Bolehkah mesin cuci dua tabung digunakan secara bersamaan? Karena memiliki dua tabung berbeda maka proses mencuci dan mengeringkan pakaian di mesin cuci dua tabung bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Selain mesin cuci satu tabung bukaan atas dan bukaan depan, mesin cuci dua tabung merupakan salah satu jenis mesin cuci yang telah banyak beredar di pasaran. Sesuai dengan namanya, mesin cuci dua tabung memiliki dua tabung yang masing-masing digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian. Berbeda dengan mesin cuci satu tabung yang proses mencuci dan mengeringkan pakaian dilakukan dalam satu tabung yang sama. Karena memiliki dua tabung berbeda, maka proses mencuci dan mengeringkan pakaian di mesin cuci dua tabung bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Namun, bolehkah mencuci dan mengeringkan pakaian di mesin cuci dua tabung secara bersamaan? Mencuci dan mengeringkan pakaian secara bersamaan di mesin cuci dua tabung boleh dilakukan. Sebab, mesin yang digunakan untuk pencucian dan pengeringan berbeda sehingga tidak mempengaruhi kinerja keduanya saat digunakan bersamaan. Baik mesin mencuci maupun mesin pengering digerakkan oleh motor listrik yang berbeda. Dengan kata lain, mesin cuci dua tabung mempunyai dua buah motor listrik. Sedangkan, proses mencuci dan mengeringkan pakaian secara bersamaan tidak bisa dilakukan mesin cuci satu tabung. Oleh karena itu, hal ini sebenarnya adalah keuntungan menggunakan mesin cuci dua tabung. Walau harganya murah, umumnya mesin cuci dua tabung kurang diminati sebagian orang karena dirasa tidak praktis dan tetap merepotkan. Saat mencuci pakaian di mesin cuci dua tabung, penggunanya harus memindahkan pakaian yang baru dicuci di tabung mesin mencuci ke tabung mesin pengering. Meski begitu, kegiatan mencuci pakaian di mesin cuci dua tabung dapat menghemat waktu pencucian, terlebih untuk cucian yang banyak. Sebab, proses mengeringkan pakaian yang telah selesai dicuci bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu mesin cuci benar-benar selesai mencuci, seperti halnya mencuci pakaian di mesin cuci satu tabung. Setelah mengetahui penjelasan di atas, jangan lagi ragu menjalankan mesin cuci dua tabung secara bersamaan untuk mencuci sekaligus mengeringkan pakaian. Oke guys, sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jika Anda suka dengan channel ini silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.